Halo tim YouTube, perkenalkan nama saya Mang Tersidi. Aku kreator dari channel Raja Sumatera dan ini adalah tim YouTube saya. Baik, sebelumnya saya minta maaf kepada pihak YouTube karena beberapa bulan yang lalu saya melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran pedoman komunitas YouTube dengan re-upload video dari channel orang lain. Karena saya belum tahu, sehingga saya mendapatkan teguran dari pihak YouTube pada channel YouTube saya. Dan pada akhirnya, setelah saya mendapatkan teguran, saya langsung menghapus video tersebut. Dan pada bulan berikutnya, saya mengajukan monetisasi, akan tetapi channel saya tetap ditolak. Padahal video-video yang saya upload benar-benar ori atau buatan saya sendiri. Saya membuat konten tentang perjalanan dan keindahan alam yang terletak di satu daerah yang terpencil atau di daerah pelosok desa. Dan juga saya membahas tentang pemancingan yang unik yang berlokasi di pelosok desa. Dan saya juga sempat membahas tentang lagu-lagu daerah yang ada di pelosok desa tersebut. Akan tetapi jadi pertanyaan saya, kenapa channel saya ditolak? Padahal video yang sebelumnya sudah saya hapus sejak saya mendapat teguran. Sehingga pada bulan berikutnya, video-video di channel Raja Sumatera asli original, akan tetapi channel ini tetap ditolak untuk monetisasi. Ini yang jadi pertanyaan. Mohon kebijakannya kepada pihak YouTube. Setelah mendapat teguran ini, saya selaku kreator channel Raja Sumatera, saya berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dan akan terus mempelajari pedoman dari pihak komunitas YouTube. Adapun cara pembuatan video di channel Raja Sumatera, yaitu saya merekam sendiri video menggunakan dua kamera, yaitu kamera Canon 600D dan kamera handphone Oppo Reno 3. Setelah saya selesai mengambil video menggunakan kamera, kemudian saya menyimpannya di komputer. Setelah berhasil tersimpan, langkah selanjutnya saya akan mengedit video tersebut. Di sini saya mengedit video menggunakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi KineMaster, aplikasi PixelLab, dan aplikasi Filmora. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial. Langkah pertama, kita buka aplikasi KineMaster. Di sini saya menggunakan aspek rasio 16. Nah, kemudian kita tambah media video yang saya buat. Halo tim YouTube, dan ini proses pembuatan. Ini kemudian kita tambah lapisan, tambah media, tambah logo. Di sini saya menggunakan kunci chroma, dan kemudian saya menambahkan lapisan kembali, yaitu menggunakan kemudian hasilnya YouTube seperti ini. Proses pembuatan YouTube saya. Semoga kedepannya video saya menjadi lebih baik lagi. Dan kepada pihak YouTube, saya mohon untuk ditinjau kembali channel Raja Sumatera agar bisa dapat dimonetisasi. Sekian dulu video saya. Terima kasih.